Panen ke hadapan. Enderin keluar. Adakah itu satu kesilapan daripada penjaga gol? Masih dalam bahaya untuk Sabah. Percubaannya. Oh, berjaya menewaskan penjaga gol yang keluar untuk menyelamatkan keadaan. Tetapi sebenarnya menghukum bahagian pertahanan Sabah. Larian dilakukan oleh Faisal. Ah, cantik kali ini dari Mazal. Peluang lepaskan rembatan dan itu dia gol. Oh, cantik. Gol pertama terhasil. 1-0. Terengganu di depan. Oh, dibiarkan. Cubaan terus. Cantik. Gol. Rembatan yang begitu cantik ke penjuru. Sebelah kiri. Pintu gol pasukan Perak FC. Rembatan yang dihasilkan oleh Alif ya. Sebuah. Manurhan. Peluang untuk lepaskan percubaan. Oh, itu dia cantik. Ruang yang sungguh selesa. Manual open. Gonzalo cuba masuk untuk lepaskan rembatan. Dan itu dia. Permainan baru sahaja bermula 3 minit. Gonzalo Cabrera melalui satu rembatan dari luar kotak penalti.